Hai, selamat pagi. Hari ini ada trip, ada trip. Nampak ada dekat jambatan Binance hari ini. Hari ini kita nak mancing dekat sini. Bukan sebenarnya bukan plan nak mancing sini lah, cuma awal pagi aku sampai sini untuk rehal sikit. Jadi sambil tu kita mancing-mancing dulu lah. Lepas tu lewat sikit nanti mungkin kita akan pergi Teluk Senangin. Hari ni target nak pergi mancing dekat Teluk Senangin sebenarnya. Tapi waktu ni kita lepas dulu kat sini kejap. Nanti dah siap kerja aku. Kita pergi mancing kat Teluk Senangin lah. Tapi kita try dulu lah sambil ada masa sikit. Kita labuhkan pancing sekejap. Kita try dulu kat sini. Ya, jom. First cast of the day. Kita try dekat sini. Dekat ni. Alah, layan bottom dekat tebing ni kejap. Awal-awal pagi. Cuaca hari ni best betul. Cuaca best, kena ada ikan best lah. Baru best kan. Tu ada getuan. Ada getuan. Mesti ikan bolos. Dah kena curi umpan aku cepat ni. Ikan kecil-kecil lah tu. Tu. Kena. Kena kau. Apa yang kena? Ikan duri pula. Kena ikan duri. Ikan duri. Ada getuan. Ada yang kena. Apa yang kena? Second catch of the day. Tak berdaya tarik ni. Ikan. Ikan kecil. Nak ikan gerut. Gerut. Ikan gerut. Okey, lepaskan. Ada ikan besar hari ni. Kita cari umpun sarang sikit. Air sudah surut, kita carilah pumpun sarang sikit, mancing. Ni ada saja. Pun ada satu. Tengok macam kecil ya. Kecil, kita biarkanlah. Kecil sangat. Cari yang saiz besar sikit. Size monster. Pergi depan ni. Situ jambatan Binance lah. Tepi jambatan je kita cari. Dekat-dekat lah. Dapat sikit sudah lah. Ini lekat dalam kayu. Sini pun ada satu. Tak dapat udah. Cari lagi yang lain. Ini pun ada satu. Ada. Tak ada. Dah terlepas. Aku tak ada cangkul bawa ni je. Ada ini pun pakai je lah apa yang ada. Ini hari tu aku beli untuk repair plaster siling rumah aku. Mana pergi? Ada. Ya, kita sudah
sampai dekat area Teluk Senangin dah. Ha, kita dalam perjalanan tengok, kita nak pergi ujung sana, batu sana. Ha, kawasan Teluk Senangin, tempat yang ada batu tu lah. Ha, yang ada Kuda Bangkok. Jadi hari ni kita cubalah. Hari ni awal pagi sini sudah ramai orang lah. Ha, tadi dekat Jambatan Bainun tak ada, aku seorang je. Tapi dekat Teluk Senangin ramai orang lah dekat batu sana. Ha, dah dekat macam pesta dah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu pun yang aku nampak lah. Yang aku tak nampak, ha, tak tahulah. Jadi kita pergi sana cari satu spot baik punya Pelabuh Joran. Harap-harap hari ni adalah hasil. Ada juga orang buka. Biasalah kan area Teluk Senangin ni. Kalau bukan hari Minggu mesti ada je buka dekat laut dah. Tapi itulah, kita cuba. Kalau ada rezeki adalah kan. Ha, hari ni kita cuba pakai umpun-umpun. Tadi aku cari umpun-umpun sikit dekat Jambatan Bainun sana. Lepas tu adalah bawa udang mati sikit. Harap-harap adalah glamour sikit ke, ataupun yalah, ada apa yang boleh kena kan. Jom kita pergi. Pergi ujung belakang tengok. Tadi depan sana ramai orang sangkut tali, bersilang tali dengan orang. Tadi kita pergi jauh sikit lah. Jauh sikit kita pergi. Harap-harap sini tak ada orang lain lah. Okey lah. Aku rasa sini je lah. Tempat ni pun boleh lah. Belakang tu pun ada lagi. Kita pergi deki sikit, tengok-tengok, tinjau-tinjau. Macam-macam batu ada. Belakang tu dah mana? Swiss Garden. Swiss Garden Hotel. Swiss Garden Hotel. Tengok sini. Jauhnya, curam. Kita pergi dekat area sana lah, boleh turun sikit. Bahaya. Cerun. Cuba lagi. Cuba spot lain. Harap-harap adalah ikan sini. Kita duduk sini, mantap. Boleh duduk. Boleh duduk. Ini ada yang ambil. Tapi rasa kecil je. Aduh. Ini yang tak best ni. Dapat yang tak best. Ikan gelama. Gelama boleh lah, tapi kecil. Kecil lah, kecil sangat. Kita lepaskan lah, cari yang lain. Ada lagi. Ada lagi, kita tengok siapa yang kena. Sama. Ikan gelama. Ikan gelama saiz ni je. Saiz ni tak payahlah, kita lepaskan. Cari yang besar sikit. Besar sikit mari. Ada yang ambil. Tapi tak dekat. Ada. Ini kuat sikit. Kuat tarik. Anak gelama lagi dah tu. Banyak tu gelama kecil ya. Tu tengok, semua saiz sama je. Ini kalau aku ambil balik mak goreng boleh ke? Tak besar pun. Tak besar sangat. Lepaskanlah, bagi dia besar lagi. Besar lagi, jadi dua kali ganda saiznya, baru aku ambil. Kita cuba lagi. Hari ini gelama saiz kecil lah. Ada yang ambil. Ada. Rasa macam sama je. Benda sama je.
Oh, ini lain nih. Ini lain lah. Ini yang ada duri punya nih. Ini tak best nih. Lepaskan. Ada saja kerama saiz ini. Semuanya cocok satu saiz. Semua sama. Semua pun saiz rupanya sama je. Ni, aku lepaskan. Dah. Ini ada bunyi. Itu dia. Nampak dah. Lama lagi. Semua kelama sama je. Kita cuba lagi, try lagi. Ada. Ada yang tarik lagi. Lama. Ini besar sedikit. Besar sedikit. Saiz ni je. Boleh. Ada. Lama saja. Hari ini lama saja. Lama saiz sama semua. Kecil je. Ada. Apa ni? Bapak besar duri. Bapak besar duri. Dan duri besar. Kemana? Nampak? Nak ambil ke tak? Dan duri tak mahu lah. Dan duri lepas kan? Habis berlendir ya, rambut. Selamat tengah hari sudah sampai. Tengah hari dah. Jadi hari ini sesi memancing pagi tadi gelama tapi saiz kecil-kecil je lah, tak besar sangat. Aku rasa kecil lagi daripada aku punya tapak tangan lah. Jadi semua aku lepaskan lah, semua kecil-kecil lah. Kalau besar tu boleh lah aku ambil balik goreng kan. Lain daripada itu ada seekor ikan duri besar. Besar jugalah, tapi lah ikan duri aku tak ambil. Jadi sekarang aku duduk lepak kejap. Air pun sudah mula pasang. Aku nak keluar nanti, kalau tidak nanti tak tahulah. Sebab spot ni aku tak pernah masuk sampai jauh ke sini. Nanti takut air pasang tak boleh keluar pula kan. Jadi aku nak keluar tengok kalau ada spot sana boleh mancing, aku teruskan mancing.
Kalau tak ada, aku tengoklah plan mandi pula lah ya. Kita lepak dulu. Letih lah, letih. Sudah panas lah, matahari dah panas sekarang. Ya, saya nak duduk rehat kejap lah bawah pokok mengkuang ni. Jadi, tengah hari lah kita makan-makan dulu. Letih, letih. Mancing pun letih lah. Sebab nak jalan ikut batu-batu tu lah. Tu yang letih tu lah. Kalau sekadar jalan kat pantai tu yang datar ke apa pun, tak ada letih sangat. Itu kena lompat sana sini atas batu tu yang letih lah. Jadi letih-letih kita makan dulu. Sudah charge bateri nanti kita sambung. Kita baru nak keluar lah. Sudah dekat lah nak keluar sini. Jadi kita duduk sini rehat lah. Sini kawasan bawah pokok redup kan. Luar tu panas. Jadi jemput makan lah hari ni. Kita makan nasi lemak je. Tadi nak catch and cook tak ada. Ada pun ikan gelama kecil-kecil je tadi. Jadi tidak payahlah kita lepaskan lah bagi dia besar. Nanti jadi bapak lama baru kita masak. Sedap. Baiklah, hari ni kita lepak dekat lantai, pantai. Pantai Teluk Senangin. Tapi ini kawasan terpencil. Spot yang orang kata tak ramai orang masuk sini. Yalah, kawasan batu kan, siapa nak masuk kan, kecuali orang mancing. Kali sudah panas lah. Nanti kita cek tengok kat luar tu boleh mancing ke tidak. Tapi sini orang kata pot gelama lah. Ikan gelama banyak, memang banyak, banyak betul. Tapi nak yang besar-besar tu susah sikit. Dia makan udang mati je. Pumpun pun dia tak mau makan. Langsung tak sentuh tu pumpun sarang yang aku guna tu. Langsung tak mau makan. Ikan duri pun tak nak makan pumpun tu. Dia nak udang. Nanti kenyang makan kita sambung eh. Kita cuba dekat pantai pula. Kita cuba dekat pantai. Cubalah. Harap-harap adalah. Ada ke tak ada? Ada anak ikan. Alah, ikan kekek. Ikan kekek je. Ada ikan kekek makan bubun aku. Kena kepala dia. Adalah. Sakit pula. Petang. Ha, dah petang dah. Sesi mancing dah habis dah. Itu je yang ada hari ni. Pagi tadi dapat gelama. Itu je mancing dekat Teluk Senangin sana. Jadi dah habis mancing aku pusing sampai sini sudah tengok sungai. Tadi turun sana sini sungai ni kalau turun habis ujung sana sampailah tempat yang aku ambil cari umpun-umpun pagi tadi tu. Dekat mana? Jembatan Bainun lah. Sini namanya Cangkat Keruing. Cangkat Keruing. Datang sini nak reki-reki sikit, nak tinjau keadaan tempat sini macam mana, boleh mancing ke tidak. Nampak spot elok je, tengok siap ada tempat lagi untuk mancing. Situ masuk sana, hulu sungai.
Di sini hilir. Walaupun agak jauh daripada laut, sini ada juga pasang surut. Jadi nak datang sini tengok-tengok lah. Tengok-tengok nanti balik lah. Jadi itu sajalah yang boleh aku paparkan untuk trip kali ini. Pancing tu tak seberapa lah, cuma ikan kecil-kecil je bagi tadi. Aku cuba nak pakai umpun-umpun sarang yang aku cari tu, sebab belum pernah lagi betul-betul cuba guna umpan tu. Tapi hari ni tak boleh lah. Langsung tak ada ikan nak makan umpun-umpun tu. Tak tahulah, mungkin dia sesuai untuk kawasan muara macam ni je lah, sungai kan. Semua air payau. Okey, lain kali kita cuba kat sini tengok. Ya. Jadi itu je yang ada. Capcai Run, keep running. Thank you for watching. Lain kali kita jumpa lagi. Ciao. Belanja view, belanja view. Cantik sungai. Sini kalau naik bawa bot angin tu turun sana, mesti banyak ikan siakap. Lain kali kita cuba. Cuba, cuba, cuba.